Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semua. Nah, aku baru beli alat buat ngopi, aku nggak tahu namanya, lupa. Ya. Lupa namanya, tapi kita lihat aja apa ini. Baik, sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di-subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Jadi aku itu penikmat kopi, jadi harus punya alat kopi yang macam-macam sehingga nanti bisa aku temukan kopi alatnya yang simpel untuk aku pakai, artinya bisa aku bawa kemana-mana. Espresso maker. Bagaimana penampakannya ini? Oh, begini. Terus. Tempat kopinya di mana? Kopinya ditaruh di sini. Sini ya? Iya, di situ. Kopi ditaruh di situ. Air di bawah ini. Ini sebenarnya apa ya? Tanda airnya. Berarti ini disaring lagi media. Oke, sahabat, ini langsung kita cobain ya. Oke, kita cobain. Baik, sahabat, sekarang kita buat kopinya. Pertama, aku siapkan air dulu. Saya mau buat kopi dengan berat 13 gram. Jadi kalau 13 gram airnya
280 gram. Lebih dari itu tidak boleh lebih dari itu ya, harus menengah batasnya situ. Apa water coba lihat lebih enggak? Enggak. Ya udah berarti 27 baru sekarang kopinya. Kopi 13 gram. Jadi ini 13 gram. Oke, kita masak. Sekarang kita nyalain kompornya. Dan ini tidak boleh kita tinggal sampai dia mendidih. Sudah selesai. Nah, sekarang baru kita seduh. Baik sahabat, jadi ini sangat simpel sekali ya. Saya akan selanjutnya tetap akan mencari mana yang lebih simpel, sehingga ketika saya jalan kemana saja saya tidak terlalu ribet oleh alat buat kopi sendiri ya, karena saya penikmat kopi bukan peminum kopi. Seorang penikmat kopi dia selalu meminum kopi yang asli juga dengan takaran yang jelas. Baik sahabat, demikian review alat kopi saya yang terakhir ini, yang sekarang ini. Namanya apa nak? Coffee
Coffee maker. Espresso maker. Oke, baik sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.